Jom teman Mukti masak. Hai, assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mukti, okey. Di Mukti Channel. Di resipi kali ini Mukti nak kongsi dengan anda resipi baby sawi masak sos tiram. Sedap tau. Makan ratah macam tu pun memang sedap, tak perlu makan dengan nasi. Tapi kalau nak makan dengan nasi, silakanlah. Tapi ratah macam tu pun sedap masak macam gini. Memang sangat-sangat sedap. Okey, jom kita sediakan bahan-bahannya. Okey, macam biasa, Mokti beli satu paket. Okey, baby sawi ni. Okey, Mokti dah potong ujung dia tu lah. Okey, dan Mokti dah bersihkan. Okey, Mokti ringkaskan. Okey, sebelum tu Mokti akan rebus dulu sedikit air dalam kuali tu. Okey, sampai mendidih, dan masukkan sedikit garam. Okey, sedikit garam dan sedikit minyak. Okey, ini adalah satu tip dan tujuan untuk menampakkan baby sawi tu memang berkilat cantik lah. Okey. Okey, Mokti masukkan baby sawi tu. Okey, ni kita celur dia lah. Okey. Jangan terlalu lama ya. Celur dia sampai nampak dia macam dah layu sikit tu. Nampak macam ni, lebih kurang macam ni. Dah boleh angkat ya. Jangan terlalu lama sampai warna dia tu dah lain. Okey. Celur dia sehingga macam layu, tapi kekalkan warna hijau dia tu. Tetap warna hijau. Okey, macam itulah lebih kurang. Mokti nak bagi tahu dan nampakkan pada anda semua. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, lepas tu Mokti akan atuskanlah. Tak kisahlah nak atus macam Mokti buat ni pun, ataupun nak sepit satu persatu pun tak kisahlah. Mokti rasa macam ni lagi cepat. Okey, satu persatu tu lambat. Okey, lepas tu okey, dah atuskan, masukkan dalam dalam pinggan. Okey, lepas tu Mokti akan susungkan dalam pinggan lah. Okey, pinggan untuk kita hidangkan. Okey, Mokti susu cantik-cantik lah. Kita aturkan dia satu persatu macam dalam video ni. Okey, nampak kemas dan menarik. Okey, sebenarnya senang sangat buat baby sawi sos tiram ni. Okey, kalau anda tak nak tukar sayur lain pun boleh, macam sayur facoy ke pun boleh juga. Kan? Okey, lepas tu ketepikan sayur tadi yang telah kita celur. Okey, sediakan 1 inci halia, 5 ulas bawang putih. Okey, sedikit sos tiram dalam 3 sudu, lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu cili padi lebih kurang 7 biji. Okey, mula-mula Mokti akan ketuk, ketuk macam dalam video tu. Bawang putih. Bawang putih sebenarnya kalau ketuk macam gini, aroma dia lain sikit. Dia akan keluar aroma dia tu, lagi menyedapkan sebenarnya. Okey, lepas dah ketuk, Mokti akan potong kecil-kecil. Okey, potong kecil-kecil macam dalam video tu. Lepas tu Mokti cincang dia lah. Okey, nampak dia dah hancur. Ni macam lebih kurang macam ni lah. Lepas tu sedikit halia tadi tu, lebih kurang 1 inci halia tadi tu, Mokti akan potong kecil-kecil juga. Okey, potong cincang macam halia tu jugalah. Okey, halia ni pun memang menyedapkan dan mewangikan. Okey, campur lagi dengan bawang putih goreng tu pun memang terangkatlah rasa dia, memang sedap sangat. Okey, cincang juga. Okey, dah siap. Okey, halia dan bawang putih. Okey, ni untuk cili padi. Cili padi ni ada, kalau anda tak nak letak pun tak apa, tapi kalau nak letak pun tak apa juga, sesuai selera. Okey, Mokti letak sebab Mokti suka pedas, dan kepedasan tu ikut suka anda lah. Kalau nak pedas lebih, lebihkan cilinya. Kalau tak nak, kurangkan. Okey, Mokti cuma guna dalam 7 biji cili padi. Okey, tak kisahlah cili padi hijau ke merah ke, sesuai selera. Okey. Okey, dah siap potong. Okey, ini bahan-bahan yang kita akan tumis terlebih dahulu. Okey, macam bawang putih dan halia tadi, Mokti akan tumis dengan sedikit minyak. Okey, nampak minyak pun Mokti dah panaskan. Okey, Mokti akan masukkan dalam kuali tu. Okey, tumis. Okey, bawang putih dan halia tadi. Alright. Kacau sebati sehingga garing kekuningan ya. Aroma bau dia tu, bawang putih dan halia tu memang menaikkan selera lah.
Okey, ni gunakan api yang perlahan ya. Jangan kuat, nanti takut dia hangus. Dia akan rasa pahit. Bawang putih tu tak kurang enak lah kan. Kalau boleh, biar dia garing. Tapi garing dia tu tak hangus lah. Garing kekuningan, macam gitu. Tu tujuan kita guna api yang slow. Right, nampak? Dia dah hampir nak garing tu. Okey, mok teh kita tepikan. Okey, mok teh tinggikan kuali mok teh tu supaya apa minyak tu tak tercampur lah dengan bawang putih. Okay, mok teh kaup masuk dalam bekas. Okey, sebab minyak ni nanti kita akan gunakan balik. Okey, minyak bawang putih ni kita akan tumis sos tiram dan cili nanti. Okey, tinggalkan lebih kurang macam gitulah minyaknya dan lebihan bawang putih sedikit, lebihan bawang putih lebih kurang macam dalam kuali tu. Okey, mok teh akan masukkan sos tiram. Sos tiram ni lebih kurang dalam 3 sudu lah, lebih kurang macam tu lah. Okey, 3 sudu sos tiram. Okey, kacau. Kacau perlahan sehingga dia mendidih. Okey, lebih kurang macam ni. Okey. Lepas tu boleh campurkan dengan sedikit air lah. Okey, ni mok teh dah campurkan dengan sedikit air. Okey, mok teh campurkan sedikit air lagi. Kalau nak kuahnya lebih, okey, lebihkan air sikit. Okey, pandai-pandai agak lah ya. Sebenarnya senang sangat masak sayur apa. Baby sawi ni sos tiram masak dia memang senang sangat. Okey, lepas tu mok teh masukkan sedikit garam. Lepas tu sedikit perasa jika anda suka. Okey, kacau. Lepas tu last sekali anda boleh masuk apa cili padi yang kita dah potong tadi. Cili padi ni last lah. Okey. Senang bukan? Memangnya memang sedap masak sayur macam ni. Ratah gitu pun memang selera tau. Kalau nak berdiet tu, okey, boleh buat mini ni, tapi gunalah minyak yang sehat sikit lah. Macam minyak zaitun ke, gantikan kepada minyak biasa. Okey, lepas tu mok teh akan masukkan sedikit kicap. Kicap lemak manis. Okey, supaya dia akan rasa lemak-lemak manis sikit lah. Okey, dan dia akan mencantikkan lagi colour kuah dia tu. Pekat sikit, hitam pekat sikit lah nampak. Alright, ini tadi ketepikan kuahnya tu dari tadi. Okey, ni bawang putih dan halia yang kita dah goreng tadi, kita akan campurkan di atas sayur tadi. Sayur yang kita dah dah celur tadi. Baby sawi ni yang dah dicelur tadi. Okey. Nampak menarik kan bila dah letak tu. Okey, lepas tu tuanglah kuah tadi. Okey, kuah sos tiram tadi yang kita dah buat tu. Memang menyelerakan, sedap betul. Okey. Kalau anda nak tuang apa sos dia dulu pun boleh, baru taburkan bawang tu pun boleh, nak letak bawang macam Mokti buat tadi pun boleh. Sesuai lah, yang mana-mana lah kan. Yang penting itu semua tercampur dan kita makan rasa semua. Itu yang penting. Okey, maka terhasillah baby sawi sos tiram. Okey, selamat mencuba. Sampai di sini, bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.